Yo guys, balik lagi sama Ligo. Sekali kita mulai main game Overlord, teman-teman ya. Kalau kalian tahu animenya ya ini. Dan dia udah rilis ya guys ya di Taiwan ya. Jadi kalian bisa langsung download aja di link deskripsi dan udah ada di Play Store sampun App Store ya. Buat App Store yang App Store yang susah ya ganti region aja ke Taiwan ya guys. Tinggal kalian cari game Overlord. Dan buat untuk Play Store sendiri kalian tinggal download aja APK-nya. Kalau kalian nggak mau susah-susah untuk ngubah regionnya atau kayak gimana ya. Oke. Nah, ini nggak ada suaranya karena gua matiin ya karena ada lagu Overlord ya. Gua takut kena copyright ya. Sorry guys ya. Oke, dan di sini kalau kalian lihat ya, dan di sini udah gua pasang ya, dan di sini kalian bisa setting ya 60 fps ya, nggak bisa lebih atau gimana ya. Dan di sini untuk tampilannya kalian bisa login ya, loginnya menggunakan Google Play, Facebook maupun akun guys. Jadi bisa dibilang kalian bisa main reroll sih ya. Oke, nah ini ya untuk ini anime ya kalau kita melihat ya. Oke, kita langsung gas aja guys ya. Gak usah lama-lama ya. Takutnya anime ini bisa kena ini ya. Copyright kan ngeri banget gitu ya. Oke, let's go ya. Kita bakal lihat gameplaynya seperti apa. Jadi buat kalian ya, sebelum ini keluar di global ya, ya. Kalian bisa coba dulu ya. Kalau cocok dengan kalian ya. Ya, ini salah satu game turn based bisa dibilang. Coba kita skip aja guys ya. Oke, nah ini kalau nggak salah Ain Sama. Teman-teman. Oke. Oke, dia yang lawan ini ya, para kerajaan apa ya, gue lupa ya. Dia sama Albedo ya. Oke, kita langsung gas aja guys ya. Nah, ini bagus ya, kalau gue lihat 3D-nya bagus ya. Untuk 3D-nya bagus ya, wah gila sih ya. Oke. Oke, negatif buzzer ya, dia bisa menghilangkan efek-efek dari negatif di areanya. Gila, ini bagus ya guys ya. Coba kita skip aja guys ya, gue takutnya kena copyright itu kan cerita-ceritanya tentunya. Oke guys, tadi udah gue skip ya, dan DLD player agak ini guys ya, agak crashed. Oke gimana, akhirnya gue coba di boostak teman-teman, dan kita langsung gas aja guys ya untuk gameplaynya. Oke, Albedo Cuder. Oke, serangan areanya sakit juga ya. Dan ini ada skillnya si Ain Sama. Wih, ini kayak di anime-nya guys ya, langsung kebakar mati, gila. Oke, dia manggil ini ya, summon yang terkuat dia. Oke, di sini ada Bedo, ada skill apa nih ya? Kita bakal coba. Oke, skill untuk ngasih efek barrier ya, bisa dibilang kayak shield ya. Oke, ya, kita skip aja guys ya. Gue takutnya, no copyright. Oke. Wah gila animasinya bro. Ini animasi 3D-nya kak. Wah keren ya guys ya. So far sih menurut gue sih keren ya. Untuk sekarang ya. Oke, kita coba skip lagi guys ya. Wah ini. Di sini nih Albedo tuh marah guys ya. Aduh ini kenapa nih gak bisa di skip kah? Oke, tadi gue nggak tahu ya, tiba-tiba terkeluar ya. Dan ini kita langsung gas lagi guys, mungkin koneksi ya guys ya. Server Taiwan soalnya guys ya, dan ini hilang lagunya, oke. Okay. Let's go. Kalau nggak salah nih, gunakan ini ya, kekuatan ini ya, Black Hawk maksudnya. Nih, dia di Black Hole ya guys ya, gila. Oke, kita skip ya, sampai dia ketakutan ya. Gila, Ain Sama. Untuk gameplaynya sih ya, kalian bisa langsung gas coba ya. Oke. Ini gue skip aja guys ya, nggak apa-apa ya. Kita mau lihat gameplaynya ya, gameplaynya. Kalau cocok buat kalian ya, gas aja langsung. Ya bisa dibilang sih belum terlalu kompatibel ya. Dan di sini kita disuruh, oke, kita disuruh jalan ya. Oke ya, anjay. Anak buah anak buahnya bro ya. Waduh nih. Masih ini ya, belum lancar-lancar amat gue. Albedo, donna. Oke, ini apa nih? Ada pilihan-pilihannya juga ya. Gue nggak tahu bahasa, ini masih bahasa Chen ya. So far jadi gue gas-gas aja, skip-skip. Dan ini kita disuruh, oke ya. Kita ngomong sama Sebes kah? Oke. Kita lawan Sabe sama ya. Oke, kita langsung coba ya. Skill ultimate-nya kita belum coba nih ya.
untuk albedo ya, albedo. Oke. Okay. Terus sama jeder. Gila, untuk bisa dibilang kalau gua lihat ya, untuk gerakan 3D-nya menurut gua oke banget ya guys. Dan smooth ya kalau kita lihat gambarnya. Gila. Albedo. Siapa ya sini waifunya albedo guys ya. Oke, di sini kita level 2 ya, dan kita dapat ini. Dapat resource-nya ya. Kita nggak tahu resource-nya itu bisa digunakan untuk gacha atau untuk upgrade karakter, teman-teman ya. Oke, ada level 2 ya. Dan kita langsung disuruh apa lagi nih? Albedo. Albedo. Oh, di sini nih, albedo susus banget ya, guys. Tapi yang gue tahu ya, waduh, ya. Ada yang begini ya, ya. Ya kalau di animenya sama ini ya gejo-gejo beda guys ya. Tapi untuk memonga sama sih biasa aja guys ya, si memonga ya atau Ain sama. Apa kita naik level? Oh enggak ya, gua kira naik level gara-gara itu. Ya. Dan di sini kita langsung aja ya masuk loading. Ada apa lagi nih? Oh ini kalau nggak salah tuh di Colosseum-nya guys ya, Colosseum-nya si Ains. Oke, ini biasanya kalau kita lihat kayak gini ya, ini cuma cerita-cerita awal, prolog-prolog ya. Prolog-prolog, dan kalau nggak salah sini dia ngeliat mati tanding mereka berdua ya. Dan dia ngeluarin monsternya gitu ya. Oke, apa kita bakal... Nah! Menggunakan mereka berdua? Oke. Sama albedo ya. Elf satunya nggak ikut ya. Oke, di sini ya seperti ya kayak game sebelah ya, Black Clover ya guys ya. Ada red, green sama blue ya. Nah, kita bakal bisa pilih ya, dan ini ada serangan area ultimate. Oke, langsung gas aja ultimate bro ya. Kita bakal lihat ultimate-nya ya. Oke, manggil ini bunglon ya. Jeder. Oke, ditabrak aja guys ya. Dan untuk albedo sendiri ya, kita langsung gas aja ya. Boom. Kebakar ya. Oke, ini sakit juga ya. Coba kita pakai ya, gas. Tappuri tanoshinde kure. Gila. Ain sama mah langsung the best ya. Oke, langsung mati ya. Berarti kayak gambar-gambar panah kayak gitu tuh guys ya. Ya netral, bullet netral. Bawah itu lemah ya, naik ke atas tuh kuat. Ya. Oke, gua mulai ngerti ya. Jadi so far seperti itu untuk gameplay sekarang ya. Ya, dan kita dapat apa nih? Ya. Kayak untuk gacha deh, diamond warna ungu tuh guys ya. Sepertinya gitu ya. Kanari hageshi tatakai da na. Oke. Sekarang udah level 3. Ya, dan kita disuruh apa lagi nih? Karakter kah ini? Oke, karakter ya. Di sini albedonya SR ya. Ya, seperti biasa ya, kita tuh kalau awal tuh suruh naikin level. Ya. Naikin level, naikin apapun gitu ya, naikin skill ya, biasanya untuk awal ya, seperti biasa ya. Tutorial-tutorial awal-awal ya. Gak jauh beda dari semua game lainnya. Oke, ini monster apinya bro ya. Nah, kita bakal lawan lagi. Ini kenapa dah? Oke, ini pasukan 1, 2, 3, 4, 5. Gue gak tau maxnya ada berapa ya bisa kita masukin ya. 4 kah atau bisa lebih kayak mereka juga kah? Oke, kita disuruh pakai serangan. Oke, albedo ya. Beda ya albedo yang armor yang tadi sama yang ini guys ya. Skillnya juga beda ya. Wih, di keren banget ya. Ciu. Gua suka nih animasi-animasinya guys ya. Oh, ini healernya guys ya. Supportnya. Oh, dia. Oke, gua kira dia mengeluarkan efek heal ya.
Ternyata enggak, coba kita langsung gunakan ultimate, langsung tabrak saja guys. Boom. Wih, 4 kali sampai ada darah ungunya ya. Inferno. Wih, berasa juga ya kalau kita lihat ya. Kita bakal pakai ain sama sesakit apakah? Boom. Langsung mati, bro. Memang beda guys ya, mumpung sama ini ya. Gila. Ini kayaknya bakal ada PvP-nya nih guys ya, nggak mungkin enggak ya guys ya. Dan untuk karakter-karakternya juga pasti ya masih banyak lah ya. Dan oke, kita tinggal klik-klik-klik aja ya. Tak kenapa ya anggota-anggotanya si Ain sama ini guys ya, suka dielus-elus gitu ya. Momo nggak sama. Momo. Oke, ada level 4 kita nih. Sekarang kita ketemu ngomong sama Sebas nih. Ini salah satu pengikutnya yang ini ya, yang ya inilah ya sopannya, sopan santunnya ya. Sama si Kokyotus, sama si siapa nih gue lupa ya. Yang benar-benar jaga etikal mereka ya. Oke. Oke, sekarang kita udah level 5. Ya, cepet banget naiknya ya. Dan kita langsung gas lagi ya. Dan di sini ya ada pengikutnya si Ain sama yang bakal berkelana deh ya. Gue lupa namanya siapa ya guys ya. Nanti ngelawan naga ya, sama necromancer ya, si kepala botak gitu ya, si babak tua. Oke, di sini ada fitur nemuin barang-barang kah? Ya, jadi kita bisa oke ya. Searching gitu ya. Let's go. Hampir sama kayak Black Clover bung jatuhnya guys ya, kalau kita lihat ya. Bisa cari-cari barang gitu ya. Oke. Siapa namanya? Gue lupa nih. Nabe ya? Si Nabe kak? Gue lupa deh nama dia guys ya. Kita naikin. Naikin, disuruh naikin dulu guys ya. Naikin. Oke, udah dinaikin semua nih. Ya. Yeah. Albedo juga. Oke. Okay. Ibaratnya biasanya kan nempelnya si Albedo guys ya. Tapi Sina sama Sina B ya maksudnya namanya. Kibun wa dou da? Oke. Kita langsung gas, apakah kita bakal ini? Para petualang ya di luar. Ini gue suka ya, ada ini ya, ada bener-bener ngikutin story-nya gitu ya. Dan gue suka juga 3D-nya ya guys ya. Smooth ya kalau gue lihat ya guys itu. Ya. Bagus bro. Ya. Mungkin nanti di globalnya ya, mereka belum mempersiapkan ya, biar gak ada yang ini ya. Jadi belum bener smooth gimana ya. Oke. Okay. Kencan! Oke, kita lawan monster. Semoga saja bro ya. Langsung semuanya. Walaupun lemah. Bum 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 bum. Lah, wih langsung nyaris mati gak tuh? Gue gak tahu ya. Kita langsung gas ultimate aja ya. Oh, untuk satu orang doang ya. Oke, apakah itu skill? Setiap dia nge-kill, dia bakal nyerang-nyerang-nyerang terus. Waduh, ada anggotanya ini lagi ya. Kita serang dulu nih guys ya. Ini bisa dikali dua gak? Oh, bisa sampai kali tiga bro. Jadi lebih cepat. Nah kan, setiap dia nge-kill ya, ini hero bisa nyerang-nyerang terus kalau kita lihat ya. Oke, gila. Keren sih. Aduh. Siapa namanya? Gue lupa juga nama dia nih. Si cewek ini. Nih, kita coba ya guys. Bisa kita kill ini ya. Nah, dia bakal nyerang lagi gitu, bro. Oke, kita serangan gabungannya aja deh. Finish him. Wah, gila. Ain sama. Oke, kita udah level 7 ya. Dan dapet kartu apa tuh? Gue gak ngecek lagi ya. Aduh. Mau dilus lagi kan nih? Oh enggak, gue kira lus lagi ya. Dan sekarang kita ada level 7 ya.
Level 7 dapat 300 diamond sama 21.200 gold ya. Gua enggak tahu nih diamondnya buat gacha atau buat apa ya. Nanti kita bakal lihat kalau bisa gacha, kita langsung testing gacha ya. Kan selama belum global nih ya, kita bisa coba-coba. Oke ya, ini wilayahnya si Ain Sama dan oh my god. Kita bisa jalan-jalan, Bro. Wow. Wah, ini keren sih. Ya, hampir sama kayak Black Clover juga kayak gini ya, sih. Bisa jalan-jalan juga ya. Ya. Kita bakal jalan-jalan. Ini lawan monster atau kayak gimana kah? Ngeklaim-ngeklaim. Oh ya, ngeklaim ya. Bedanya sini dia ngeklaimnya di ini ya. Open world kayak gini ya. Berbeda kalau Black Clover tuh dia enggak. Dia ngeklaim-ngeklaim barang-barang tuh di suatu, di dalam wilayahnya. Oke ya, berarti dia searching-searchingnya di luar ya. Dan oke, bisa ngebantu ya. Oke ya, gua ngerti. Yuri Alfago. Ya. Oke, kita lihat. Pelayannya juga guys ya. Dungeon kah? Oke, gacha kah ini? Wih, Albedo yang ini guys ya. Kostum ini yang pertama. Oke, ini kita dapat apa nih? Pasti bawaan. Oke, bawaan yang tadi guys ya. Oke, kita dia. Oh, berarti kartu yang tadi itu untuk gacha guys ya. Gacha dan apa kita bisa gacha lagi di sini? Membutuhkan oh my god, membutuhkan 300, Bro. Dan kita pasang. Oh, bisa 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Oke. Jadi dari satu line up itu kita bisa menggunakan 5. 5 pasukan. Ya. Yeah. Oke, satunya di sini ya. Oke, di tengah. Ya, intinya supporternya sih ini. Oke. Langsung gas aja ya. Ini standar ya. Wah, gila. Kita sekaratin aja dulu ya. Bisa kita suruh nabinya ultimate kayak gini guys ya. Biar satu mati semuanya wah kagak mati bro. Kan bener kan setiap skill kayak gitu kalau dia mati guys ya. Dia bisa nyerang lagi gitu ya. Oke. Coba kita serang ya. Serang. Bener dia setiap dia nge-kill dia bisa nyerang lagi ya. Setidaknya kita udah tahu lah. Jadi kalau udah release global kita nggak rasa takut nggak bingung-bingung lagi. Oke, finish him. Oke, so far so good ya. Gue pengen lihat gacanya nih guys ya. Gue penasaran dengan gacanya. Ya, penasaran banget dengan gacanya. Sampai kapan kita ikut tutorial ini dan kita bisa gacanya? Oke, ada level 8 ya. Let's go, ada apa lagi nih? Udah serigala. Apakah kita bakal membantu mereka? Ntar kita coba ya. Oh, kita membantu ini ya, bandit yang diserang sama serigala. Oke, let's go. Kita memperkuat dulu. Sing, ya. Oke. Apa nih? Oh, untuk ngeceknya ditahan ya. Oke, ini skill-skillnya ya. Jadi so far udah tau lah ya. Oke, kita langsung gas aja ya. Serangan, boom. Gila. Oke, kita langsung gas ya. Gue gak tau ini bakal sekir apa ya. Kita langsung gas aja. Mana yang mati? Ini bisa mati gak ya? Sat. Aduh, gak jalan guys kombonya guys ya. Gak apa-apa. Bunuh dulu nih satu ya. Oke, kita udah bisa pakai serangan Ainz. Oke, ini. Oke. Jadi dia tuh kayak tanker ya, guys ya. Yang ngelindungin. Skillnya dia ya. Ngelindungin ini. Anggota-anggotanya. Sup. Let's go. Ajar, mati nih harusnya. Oke, finish him. Oke, ini salah satu tanker ya kalau kita lihat, guys ya. Yang karakter yang tadi ya. Jadi bisa nahan serangan ya. Musuh ya ditahan. Let's go. Kita bentar lagi level 10 nih ya. Dan kita dapat tiket gacha tadi ya. Apakah kita udah bisa gacha lagi ya?
level 9 dan let's go. Kita ngapain lagi nih? Wih, gila ya. 3D-nya masa dibilang ya, guys. Bagus ya, guys. Oke, kita udah kelar kan ini? Oh, belum bisa nambahin. Oh, ini kayak lobby-nya. Lobby untuk bertarung gitu ya. Kalau kita siapa? Oke, ternyata bandit yang kita lawan lagi, guys ya. Oke. Kita skip. Berapa sih? Oke, karena dia satu, kita ajar ya. Kita perkuat. Ajar. Tuh kan, dilindungi dengan guys tuh kan. Dilindungin dia ya. Lalu kita pakai ini. Soalnya ada area guys ya. Boom, 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 boom. Oke, saran gabungan. Kain sama, let's go. Berasa tuh bro. Dan cooldown ya, selama 3 turn ya. Kalau kita lihat Ainz ya. Oke. Terpisah. Bentar, kita serang dulu nih ya. Siapa yang sakit. So, habis itu kita gas serangan area. Oh, bukan area sih, lebih tepatnya kalau kita nge-kill, serang-serang lagi. Pakai ini. Let's go, serangan area. Boom. Ternyata dia mati bro ya. Udah kita serang sama ini ya. Or sama Albedo ya, buat ini ya. Oke. Okay. Nah kita bakar dia. Kita perkuat lagi. Gas. Nah ini sama Albedo nih. Let's go. Boom. Oh my god. Gila. Oke, sekarang kita ada level 10 ya dan dapat tiket gacha nih. Apakah kita udah bisa gacha lagi ya? Aku pengen lihat gacha guys ya. Dan animasi gachanya seperti apa? Bener kan Nabe tadi guys ya. Oke, sekarang kita ada level 10 dan oke udah kebuka nih yang di atas-atas ya guys ya. Apakah ini gacha? Wah ini Albedo. Oh ini tempat ini beli-beli sesuatu ya shopnya guys ya. Wih cakep anjing ya Albedonya. Yang bergacha mana bro? Ini kan. Oke. Oke di sini ada dua banner. Banner gacha ini kah? Oh ini kayaknya banner ini guys ya. Banner 30 apa ya 30 kali ya. Reroll kah atau gimana? Coba kita testing ya. Harus bayar bro. Harus bayar kah? Coba kita gas ya. Oh harus bayar. Ya. Tapi ini 30 kali guys ya. Oke. Dan ini bisa nggak kita gachain ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Coba kita gacha satu-satuan ya. Ini kan ada satu-satuan nih. Ya, dapet apa nih ya? Emas kah? Atau apa kah? Kita lihat ya animasi gachanya guys ya. Oke. Ya, Ella biru anjing ya. Siapa lagi? Gede banget ya. Coba kita gas lagi ya. Kita skip aja guys ya. Dia lagi anjing. Kita harus gambar sesuai sama si Ain sama kah atau biar bagus itu? Oke. Okay. Ya elah kok jelek banget ya dapurnya. Gak bisa lagi guys ya. Oke teman, jadi gimana menurut kalian untuk gameplaynya? Kalian bisa langsung gas aja main sendiri ya dan cobain aja keseruan dari game Overlord ini ya. Dan gue juga menunggu game ini di global. Dan kalau kalian nanya kalau globalnya udah rilis, abang main gak ya? Gue bakal main karena gue lihat dari karakter trainingnya, dari gameplay fightingnya, gue suka banget teman-teman ya.
Oke teman, kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar, kalian aktifin loncengnya biar kalian dapat notifikasi gue. Maaf kalau teman-teman akhir dari gue juga pastinya teman-teman. Dan jangan lupa bahagian kan diri kalian berbahagian orang lain. Gue Ligos pamit undur diri, susmanyain. Bye-bye.